Selamat datang di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S Karya Baru Mandiri, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. P4S adalah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya yang dimiliki oleh petani secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan para petani dalam hal meningkatkan sumber daya manusia di bidang pertanian yang dikelola secara mandiri. Melalui kerjasama dengan IACCB, P4S Karya Baru Mandiri menerima 20 ekor sapi betina produktif dalam kondisi bunting dan 1 ekor sapi penjantan serta kandang jepit dan timbangan digital. Pengalaman yang kami dapatkan selama memelihara sapi yang diberikan oleh IACCB adalah dengan terkondisinya pemilihan sapi dengan manajemen yang baik, diantaranya manajemen kandang, manajemen pakan, kesehatan hewan, dan juga IACCB mengarahkan kepada kami untuk bagaimana melakukan itu dengan disiplin yang tinggi, sehingga kami bisa betul-betul melakukan pemeliharaan sapi dengan baik dan benar. Manfaat lain yang kami dapatkan dengan bermitra bersama IACCB adalah dengan diberikannya sapi dalam kondisi bunting, maka memberikan kepastian kepada kami bahwa sapi-sapi yang diberikan kepada kami adalah sapi-sapi yang produktif, sehingga menjamin keberlangsungan kami ke depan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan maksimal. Melalui kerjasama dengan IACCB, kami optimis bahwa usaha ini akan berkembang secara komersial dan berkelanjutan dan mampu dikembangkan dalam skala yang lebih besar.